The Faculty of Economics and Business, University of Indonesia, FABUE, is a modern, dynamic, and welcoming campus. A place to study for the nation's future leaders. Situated in two strategic locations, Depok and Salemba. We are fully committed to contribute to the development of knowledge in economics and business and to nurture future leaders with a sense of social responsibility and the ability to address global environmental changes. For over 65 years, we have produced the country's best graduates that will potentially play important roles both in the Indonesian government. And the private sector so my name is Thijs esmons i'm from blanda and one of the many things i like about facultas ekonomi and business universitas indonesia is that the campus is really green it's wonderful in the future we are aiming to become Asia's leading economics and business learning center, which contributes to the development of Indonesia and the global community. FABUE has three departments the Department of Economics, the Department of Management, and the Department of Accounting with specified courses such as more than 65 years of experience as a prestigious educational institution in Indonesia. We have become one of the few that consistently produce the best graduates in the country. The development of FABUE is not only limited in the standard degree education but also in non-degree education, research, and consulting. Through cooperation we always strive to provide benefits for both parties involved. Hi, I'm Narumi Ishikawa from Japan Chiba University. Thank you for every day to expanding my knowledge. Uh, thank you for banyak. Currently, there are plenty of FABUE graduates who occupy key positions, both in the government and private companies. Local and international. The Faculty of Economics and Business, University of Indonesia, welcomes the entire academic community with open arms to achieve a bright and successful future together. FABUE, massive campus with great people and unique local food. Hadirin yang kami hormati, selamat siang. Selamat datang di ujian promosi doktor saudara Apung Sumengkar, yang merupakan mahasiswa doktor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Beberapa saat lagi, sidang promosi saudara Apung Sumengkar akan kami mulai. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami mohon kepada hadirin yang sudah bergabung untuk tidak mengaktifkan audio pada saat ujian berlangsung atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih Tim penguji promosi Doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang Kami persilakan Bapak dan Ibu tim penguji sidang promosi Doktor dapat mengaktifkan kamera dan audionya Calon dokter saudara, apung Sumengkar, kami persilakan memasuki ruang sidang. Sekali lagi, kami mohon dengan hormat untuk Bapak dan Ibu tamu undangan untuk tidak mengaktifkan audionya karena ujian akan kami mulai. Ujian untuk memperoleh gelar doktor program studi Ilmu Manajemen Kekhususan Manajemen Strategik pada program Pascasarjana Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dimulai. Kami persilakan Ketua Sidang Bapak Norowi untuk membuka ujian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Hadirin undangan yang kami hormati, pada hari ini Selasa, 11 Januari 2022, sidang terbuka profesi doktor Universitas Indonesia saya buka. Calon Doktor Saudara Apung Semekar, sidang terbuka promosi Doktor yang saat ini berlangsung akan mengajukan pertanyaan dan sanggahan atas disertasi Saudara yang berjudul Impact of Institutional Context and Dynamic Capabilities to Boost Indonesia SMEs International Business. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, izinkanlah saya terlebih dahulu memperkenalkan nama pembimbing dan penguji pada sidang promosi doktor hari ini. Selaku promotor Profesor Reynold Kasali, PhD. Selamat siang. ko promotor pertama, Dr. Stio hari Hariwianto. Selamat siang, Ko Promotor Kedua, Dr. Lili Sudartio. Selamat siang. Tim Penguji diketuai oleh Ibu Sari Wahyuni PhD. Selamat siang. Yang anggotanya terdiri dari Ibu Avanti Fontana PhD. Selamat siang, terima kasih. Bapak Dr. Muhammad Hamsal. Selamat siang. Ibu Riani Rahmawati, PhD. Selamat siang. Ada satu penguji yang tidak bisa hadir, Dr. Rizal Edi Halim. Selanjutnya, kami persilakan Bapak Profesor Renal Kasali, PhD, selaku promotor untuk memulai acara ujian. Silakan, Bro. Baik, terima kasih Saudara Ketua Sidang, Profesor Nahrawi, Bapak-Ibu anggota kopromotor uh, dan uh, Bapak-Ibu para penguji dan Saudara-saudara sekalian. Siang ini kita akan mendengarkan uh, presentasi uh, final, putaran terakhir kepada Saudara Agung Sumengkar, yang selanjutnya saya persilahkan untuk membacakan secara singkat tentunya, tidak bertele-tele, yang menjelaskan tentang hasil disertasi saudara, temuan-temuan saudara, serta gambaran manfaat dari penelitian saudara. Saya kira ini adalah sebuah proses panjang yang hari ini adalah pada tahapan promosi, tahapan presentasi final. Saudara dipersilahkan melakukannya selama 15 menit. Kami persilahkan. Saudara Apung sudah standby. Bisa dinyalakan audionya? Uh, baik Pak, kami akan cek kembali sepertinya jaringan Pak Apung terputus. Ya, silakan ya. Saudara Apung. Ya, ya makasih kasih. Uh, Mohon maaf tadi jaringan sedikit terputus. Ya, waktu Saudara 15 menit, kami persilakan. Ya, makasih saya izin. Mohon maaf, saya baik uh, maaf ngecek saja apakah sudah terlihat presentasi saya. Oke, udah-udah, sudah. Baik, terima kasih. Uh, selamat, uh, selamat siang, uh, yang terhormat Prof. Renat Kasali dan juga uh, Ketua Sidang Prof. Nahrawi. Izinkan saya hari ini mempresentasikan uh, desertasi saya secara ringkas. Dengan judul Impact of Institutional Context and Dynamic Capabilities to Boost Indonesia's SME International Business, uh, saya mulai dari background dari penelitian. Ini memang uh, ada beberapa key scholars yang percaya kalau internasionalisasi dapat mengenhance uh, competitiveness dari UKM dan juga survival prospek uh, mereka. So, uh, ini berdasarkan Zhu and Wu 2014 dan juga Lee et al. 2012. Then other empirical studies also validated that internationalization will enhance uh, SME revenue and accelerated business growth, reinforce innovation capability, then uh, boosted product <coughs> measures. One map, Bobaibu says in the word thick map. Saya lanjutkan. Saya lanjutkan lagi. Uh, uh, konteks dari riset ini adalah memang kita tahu UKM adalah economic backbone dari banyak countries dan juga dikonsider sebagai main economic growth engine. Tapi walaupun memberikan uh, kontribusi ekonomi yang signifikan, um, banyak dari mereka, terutama di Indonesia, memiliki kesulitan untuk mendevelop their overseas business karena memang beberapa limitasi. In, dan kita tadi seperti sudah disebutkan internasionalisasi dilihat sebagai key success factor untuk UKM mengenhance competitiveness mereka bahkan banyak dari peneliti bilang kalau dengan melakukan internasionalisasi bisa membuat UKM mencapai exceptional business performance dan ini juga diperkuat oleh beberapa key scholars yang mengidentify kalau key factors yang mempengaruhi internasionalisasi dari UKM adalah top management kemudian uh, organisasinya sendiri dan juga supporting environment-nya. Kemudian dari situ uh, kami melihat uh, gap yang ada di uh, dunia research ada empat gap utama. Yang pertama memang masih limited research yang mencoba untuk mengeksplor fasilitasi antara organisational DC atau dynamic capabilities dengan individual levelnya dan bagaimana itu terkait dengan internationalization initiative sampaikan oleh Muda Liga et al 2018. Kemudian juga ada terbatas uh, riset yang terbatas tentang role dari dynamic capabilities uh, dalam internationalization of companies terutama dari emerging countries, especially di low tech industry sampaikan oleh Ketka dan H 2013. Dan yang dan kedua terakhir adalah terkait dengan bagaimana institutional context atau situasi di luar dari uh, UKM itu men shape strategic choices dan capability dari firm dan juga uh, entrepreneur. Berdasarkan uh, research background, konteks dan juga gap yang kami dapatkan, kami kemudian uh, merumuskan pertanyaan utama adalah apakah uh, impact uh, antara institutional context atau external factors dan dynamic capabilities dilihat dari individual dan level organisasi terhadap proses internasionalisasi dari UKM dari uh, Indonesia atau emerging countries kayak seperti Indonesia. Jadi ini adalah pertanyaan utama. Dengan 6 ada sub-question yang kami kemudian uh, detailkan. Dan dari sini uh, research scope atau objektif kami adalah secara intinya memang kita ingin melihat apakah pengaruh dari eksternal atau institutional konteks yang terdiri dari regulasi, business norm, country culture dibandingkan dengan impact dari dynamic atau internal capabilities dari sisi organisasi dan juga dari sisi individualsnya atau owners, terkait dengan international business performance yang dipetakan menjadi ada dua, financial performance dan juga non-financial performance. Kemudian kami melakukan literatur review uh, yang cukup in-depth uh, dengan menghasilkan uh, framework seperti berikut, di mana fokusnya memang uh, ada empat Variable utama yaitu institutional context, dynamic capabilities, dan OSDC. OSDC adalah owner-specific dynamic capabilities yang memang kami ingin mengetahui pengaruhnya ini terhadap performance dari uh, UKM yang go international. Nah, ini adalah uh, teori uh, framework kami yang kemudian, kalau saya jelaskan sedikit tentang key variables dari masing-masing uh, variables kunci tersebut adalah kalau organization dynamic capabilities itu kami definisikan sebagai firm process atau proses di dalam organisasi yang memang menggunakan resources untuk mematch atau create market change gitu ya. Jadi opportunity-nya dilihat dan kemudian atau diciptakan melalui capabilities bagaimana perusahaan mengatur internal flexibility-nya atau mengrekonfigurasi external parties atau memang kalau perlu meresource uh, acquire new resources atau belajar dari network yang mereka punya ini adalah definisi dari organization uh, dari megapublis. Selain itu juga kami melihat dari sisi owner atau individual dari capabilities, secara definisi adalah memang kompetensi kunci dari business leaders yang ada di dalam perusahaan untuk mengkonstrak, mengkoordinasi dan juga merekonfigur resources yang ada di dalam organisasi mereka. Nah ini uh, komponen utama dari owner uh, dynamic capabilities adalah human capital itu sendiri, uh, social capital yang dimiliki oleh business owner, dan juga entrepreneurial orientation atau cognitive skills yang mereka punya. Dan yang ketiga, variable kunci, uh, yang ketiga adalah struktur uh, yang memang institutional context adalah struktur yang mengatur bagaimana memang suatu society melihat uh, kognitif, uh, regulasi, dan juga normatif aktivitas mereka yang bisa mendrive uh, social behavior. Yang didefinisikan terdiri dari tiga, yaitu regulasi, business norms, dan juga culture. Nah, kemudian uh, kami um, merumuskan atau mengusulkan uh, research model seperti berikut, di mana memang ada enam hipotesis, uh, hipotesis Bapak-Ibu, uh, yaitu adalah institutional context, A positively affect owner-specific dynamic capabilities, institutional context juga positively affect firm atau organisasi dynamic capabilities, dan ketiga uh, firm dynamic capabilities positively affect owner-specific dynamic capabilities. Uh, hipotesa keempat adalah memang institusi konteks juga uh, mempengaruhi performance atau exporting performance dari uh, UKM, kemudian juga organisasi dynamic capabilities kami juga hipotesekan uh, meng-effect performance dari UKM juga dan yang terakhir adalah owner atau individual dari capabilities juga mempengaruhi performance dari SME atau UKM. Nah, kemudian kami lakukan uh, research dengan metodologi sebagai berikut. Jadi memang unit analisa kami adalah UKM uh, dengan yaitu adalah perusahaan dengan revenue antara 300 sampai 2,5 miliar dolar uh, rupiah per tahun ini berdasarkan kategori dari uh, kementerian UKM mereka juga memproduce atau juga men mendevelop uh, produk atau layanan mereka sendiri jadi bukan agen ya bapak ibu jadi memang uh, produsen dan juga sudah mengekspor produk atau layanan mereka ke negara lain dan observation unit atau unit uh, observasi yang kami uh, analisa adalah top management team baik itu founders uh, atau pemilik uh, atau pemegang saham, direktur ataupun business manager yang memang memiliki uh, pengaruh terhadap key strategic decision of the company. Dengan populasinya kami fokus memang uh, yang kami dapatkan responden terutama dari Jawa Barat dan juga Jawa Timur ada sekitar 88 UKM sebagai sampel yang kami ambil ini dari sekitar 300 database uh, UKM yang sudah mengekspor di Jawa da, Jawa Barat dan Jawa Timur yang yang kami uh, punya. Data collection methodnya melalui kuesioner uh, kita ada face validity melalui FGD dan juga in-depth interview uh, dengan expert dan juga pemilik uh, UKM dan juga kami lakukan pretest dengan sekitar 20 responden kita tes statistically dan akhirnya kami lakukan post interview setelah kami menemukan statistik result untuk mengetahui secara detail apakah pengaruh atau penemuan yang kami dapatkan adalah benar atau tidak. Ini mungkin sedikit tentang statistik deskriptifnya. Memang kebanyakan bisnis sectors dari teman-teman UKM yang sudah ekspor ada di mayoritas ada di industri minuman dan makanan dan juga handicraft. Dan menariknya adalah memang kalau kami lihat banyak dari UKM yang melakukan international business mereka baru saja melakukan ini kurang lebih kurang dari lima tahun secara mayoritas. Dan ini memang mengkontribusi dari sisi revenue atau profitability itu di bawah 50% dari revenue mereka. Walaupun memang ada beberapa UKM gitu ya yang memang sudah lebih dari 90% atau mayoritas bisnis mereka itu dari ekspor atau international business. Nah, ini kemudian hasil dari structural model analysis yang kami dapatkan, memang kalau kita lihat dari 5 Uh, maaf, dari, dari enam hipotesa yang kami miliki, ada lima hipotesa yang diterima. Satu hipotesa itu tidak terima atau tidak signifikan, ya, yaitu adalah bagaimana institutional context ternyata secara statistik uh, empirically proven tidak signifikan mempengaruhi terbentuknya owner-specific dynamic capabilities. Nah, uh, seperti desa, seperti saya sebutkan tadi. Memang dari enam hipotesa, satu hipotesa tidak diterima, namun yang lainnya kita bisa lihat uh, institutional context memiliki pengaruh yang positif terhadap dynamic capabilities, uh, organization dynamic capability juga memiliki pengaruh yang sangat positif terhadap uh, owner specific dynamic capabilities, IC mempengaruhi uh, secara positif dan signifikan terhadap performance dari uh, UKM yang ekspor. Begitupun, organization dynamic capabilities uh, pun mempengaruhi performance, dan owner-specific dynamic capabilities atau individual dynamic capabilities juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap performance. Ini adalah uh, final research model kami. Jadi kalau dilihat, memang uh, kalau kami lihat dan kami lakukan path analysis, Bapak-Ibu, untuk komponen-komponen uh, yang mempengaruhi export performance dari Uh, UKM di Indonesia berdasarkan uh, uji statistik yang kami miliki itu ada tiga tiga path ya pertama memang uh, institutional context langsung mempengaruhi performance seperti dilihat di garis yang warna biru ini bapak ibu tapi juga ada path dari uh, IC mempengaruhi dynamic capabilities organisasi kemudian akhirnya DC mempengaruhi performance jadi memang ada indirect effect dari dynamic capabilities atau organization dynamic capabilities dan yang menarik adalah ada IC mempengaruhi DC dan juga mempengaruhi OSDC dan akhirnya mempengaruhi performance. Jadi ini ada tiga path yang kami lihat berdasarkan uji statistik eh uh, yang akhirnya mempengaruhi performance dari uh, exporting SME di Indonesia. Dan konklusi yang kami dapatkan memang institutional context uh, terutama key regulations gitu ya seperti fiscal incentive untuk exporter uh, proven empirically uh, sebagai key factors yang memang dapat membus exporting performance dari Indonesia, uh, UKM di dari Indonesia seperti uh, dan ini juga memvalidasi penelitian dari et right al. 2005 dan juga IC secara indirectly melalui organization dynamic capabilities juga ber, berpengaruh terhadap uh, organization dynamic capabilities bagaimana uh, disebutkan atau diargu juga oleh Lee 2013. Dan <coughs> seperti sudah disebutkan di poin pertama memang IC bukan satu-satunya variabel yang berpengaruh terhadap performance organizational dynamic capability terutama kemampuan organisasi untuk mengatur resource internal secara fleksibel dan juga acquire resources uh, itu proven empirically untuk mempengaruhi performance of uh, exporting SME seperti uh, uh, ini juga divalidasi oleh penelitian Al Ali dan Tis di Dan yang terakhir uh, yang sebenarnya cukup menarik memang tidak seperti popular belief ya, di mana memang kalau kita tahu biasanya kalau UKM mungkin dianggap ownernya sangat berpengaruh, apalagi dipengaruhi oleh institusi konteks di Indonesia, itu ternyata tidak terpengaruh secara signifikan untuk menginfluence dynamic capabilities dari owner itu sendiri. Yang memang ini juga ada satu penelitian uang 2000 yang menyebutkan atau menemukan hal tersebut. Namun uh, kita lihat ternyata the same variable which is owner specific dynamic capabilities memang proven untuk menginfluence international business performance dari UKM di Indonesia. Hal ini bisa di mungkin bisa kita simpulkan secara empiris ya, memang institutional context di Indonesia itu belum atau tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan individual dari uh, pemilik UKM untuk melakukan ekspor atau international business. Jadi hanya mempengaruhi organization uh, NLDC. Uh, secara uh, empiris, nah, ini kemudian, uh, secara theoretical contribution-nya, kita lihat memang uh, studi ini kontribu uh, terhadap empirical research di strategic management, karena memang bisa uh, mendemonstrasikan impact dari institutional context, uh, dynamic capabilities, both personal dan organizational, terhadap performance of exporting SME sebagaimana memang di, disebutkan di uh, adanya research gap uh, Jones et al. di 2011. Jadi memang uh, studi ini bisa menjawab tersebut. Gitu dan juga kita bisa lihat uh, studi ini mengkontribusi di government regulations dan juga di society cognitive level to the performance of exporting SME. Dan yang ketiga, memang empirical research dari owner-specific dynamic capabilities itu memprovide uh, teori uh, berdasarkan kuantitatif research tentang bagaimana personal character seperti owner-entrepreneur orientation dan juga social capital yang mereka miliki memang bisa jadi tidak terpengaruhi oleh institutional context bagaimana disebutkan oleh uang 2000, tapi uh, tetap uh, owner-specific dynamic capabilities ini berpengaruh terhadap Uh, exporting business, uh, SME business performance, terutama kalau memang itu lewat uh, organization dynamic capabilities. Dan yang terakhir, studi ini juga memvalidasi positif efek dari IC institutional contract terhadap dynamic capabilities uh, ter uh, dari uh, personal dan organizational level, yang juga menjawab research gap yang disampaikan oleh bunda Lige F. Uh, terutama di konteks uh, dari emerging economies baik secara manajerial kontribusinya memang mengsuggest kalau uh, Indonesia uh, pemerintah Indonesia perlu uh, mengintensifikasikan program yang uh, bisa membantu business owner atau individu meningkatkan kapabilitas uh, mereka terutama untuk melakukan ekspor dan uh, ini juga mengvalidasi importance dari organization dan capabilities yang terdiri dari internal flexibility, external integration, resource acquisition and learning network to business performance. Yang berarti memang uh, sebagai misalnya uh, sebagai pemilik uh, atau owner dari UKM memang perlu mencari cara bagaimana mereka bisa mengincorporate kapabilitas yang mereka miliki itu ya ter uh, ke, ke dalam organisasi mereka. Jadi, tidak hanya uh, kapabilitas individu, tapi mereka juga harus membangun kapabilitas organisasi, karena secara empiris terbukti justru organisasi DC ini itu uh, yang uh, lumayan ber, yang berpengaruh terhadap performance dari exporting SME. Dan yang terakhir, memang uh, karena adanya comprehensive picture dari the whole process of bagaimana exporting performance itu di influence, tidak hanya dari owner specific cap dan capabilities, tapi juga adanya organization dan capabilities itu mengimply kalau memang uh, pemerintah dan juga pemilik UKM perlu bekerja bersama-sama untuk mengdevelop uh, pendekatan yang komprehensif uh, untuk bisa memboost performance dari Indonesia SME uh, exporting performance. Baik, mungkin uh, itu saja dari uh, saya. Profesor, demikian ringkasan disertasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik calon dokter saudara Apung Sumengkar. Acara sidang ini kami lanjutkan dengan pertanyaan atau sanggahan dari para penguji. Saya persilakan Ibu Sari Wahyuni PhD selaku ketua penguji menyampaikan pertanyaan atau sanggahnya. Silakan. Terima kasih Bapak pimpinan sidang. Saudara Promovendus ya, Mas Apung, selamat Anda sudah sampai pada last finish ya dari akhir disertasi Anda dan Anda memilih topik yang sangat menarik sekali, bagaimana meningkatkan SMS kita supaya naik kelas. Ini topik yang begitu seksi, everybody look at it dan banyak sekali sebetulnya teman-teman yang lainnya juga melihat. Dari angle yang berbeda-beda. Nah, kalau kita melihat bagaimana dahulu Jepang ya, nah itu kan banyak sekali SMI SMI Jepang yang go internasional itu karena exit strategi dari pemerintah Jepang. Jadi mereka memang benar-benar sangat nah, pusing, them. nggak usah jauh-jauh Jepang memang cukup bagus. Tapi even Thailand. Saya masih ingat ketika saya tinggal di Belanda, semua makanan yang eksotis ya, mulai dari nangka, pete dan sebagainya itu datanya datangnya dari Thailand bukan dari Indonesia. Oke. Okay. Nah, saya kira Anda sudah melakukan berbagai macam studi eksplorasi. melihat bagaimana negara-negara tersebut bisa go internasional dan kita tahu juga bagaimana Cina, SMI Cina telah telah go internasional demikian pesatnya ya. Nah, hingga benar-benar merajai pasaran dunia. Uh, mungkin anda bisa menjadi lebih spesifik karena tadi disebutin bahwa institutional context ya kan nah, itu tidak mempengaruhi OECD tapi bisa langsung ke performance oke okay, logikanya bagaimana ini satu hal kemudian kan uh, uh, mungkin bisa lebih spesifik intervensi apa yang pemerintah harus lakukan melihat kalau kita compare dengan negara-negara yang lainnya mereka bisa begitu cepat nah, jadi uh, tadi dari uh, penjelasan saudara kan masih sangat uh, generalis ya saya uh, lihat banyak sekali para pemain SMI yang hadir di sini mungkin anda bisa lebih spesifik apa yang harus dilakukan dan pemerintah supaya kita bisa lebih go internasional terima kasih pak Apung. oh ya satu hal mungkin bisa dijelaskan Uh, um, yang lemah di Indonesia itu apanya ya? Kan de bisa kelihatan tuh dari loading factor. Terima kasih. Terima hey. uh, kasih. Uh, yang terhormat Ibu Sari Wahyuni PhD, perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan yang Ibu ajukan. Jadi, uh, kalau saya tangkap, memang Ibu menanyakan kira-kira secara spesifik apa hal konkret apa yang bisa kita lakukan atau pemerintah bisa lakukan untuk memang benar-benar uh, membantu para individu atau owners, owners dari SME business owner untuk bisa meningkatkan kapabilitas mereka untuk um, go ekspor gitu ya mungkin ya, ya. kalaunya boleh. Ya. ya, makasih Bu. Jadi memang kalau kita bicara dari sisi teori dulu Bu, uh, memang uh, secara secara teori Landau 2016 mem, uh, memiliki uh, argumen kalau memang IC itu specifically uh, modal intelek modal yang dimiliki oleh individu itu sendiri. Kedua adalah capital atau network yang uh, business owner miliki ya, Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah bagaimana entrepreneur orientation atau cognitive skills yang yang mereka miliki. Jadi kalau secara gamblang gitu mungkin uh, kalau misalnya saya sebagai business owner gitu ya, dengan adanya uh, specific epidemic capabilities ini saya memiliki pengalaman uh, which is human capital, pengalaman kerja atau kebisaan uh, untuk memanfaatkan saya sendiri sebagai uh, skills, social capital memanfaatkan teman-teman atau network yang saya miliki, dan yang ketiga adalah pemikiran saya bagaimana saya bisa bersaing dengan kompetitor uh, lainnya. Nah, uh, pen penelitian saya menemukan memang penelitian kita, me kami menemukan kalau di Indonesia ini memang belum secara empiris terbukti belum berpengaruh terhadap bagaimana individual business owner ini merekonstruksi resource-nya terdiri dari tiga uh, aspek tersebut dan uh, tadi seperti sudah mungkin saya sempat info juga ke ke pertanyaan di pertanyaan sebelumnya memang banyak program-program pemerintah untuk mendorong uh, ekspor itu masih berfokus bagaimana meningkatkan kapabilitas organisasi tapi belum kapabilitas individunya dan memang banyak contoh kasus uh, dan saya juga sempat diskusi dengan beberapa expert kalau cara termudah untuk meningkatkan uh, scale dari UKM adalah dengan memperbaiki pemiliknya. Karena kan UKM kan relatif kecil gitu ya. Nah, contohnya memang seperti misalnya untuk teman-teman uh, kita misalnya yang bekerja di luar negeri gitu ya. Uh, ada beberapa pemerintah seperti pemerintah di China yang mereka specifically karena memang misalnya ada diaspora di luar negeri yang sudah memiliki human capital atau social capital untuk membangun industri tertentu atau memang dia memiliki skills dan kapabilitas tertentu, itu diminta pulang oleh pemerintahnya khusus untuk mengembangkan kluster atau industri yang memang dipandang perlu untuk untuk mereka bisa bersaing secara internasional. Seperti kita tahu, kembalinya beberapa talent dari China, itu memang dilakukan spesifik oleh pemerintah untuk membangun industri-industri tertentu yang mulainya dari UKM, tapi nanti bisa naik kelas menjadi industri besar. Nah, inisiatif-inisiatif ini uh, belum dilakukan secara sistematis di Indonesia, uh, sehingga memang masih ada kekurangan dan ini juga tervalidasi oleh penelitian empiris dari kami. Kira-kira apakah sudah uh, menjawab Bu Apanti atau ada tanggapan? Mohon maaf. Baik, terima kasih Prof. Vendors. Um, apakah ini ada kaitannya dengan konteks uh, responden yang diteliti?

Uh, itu tapi sebenarnya memang tidak uh, belum tentu ada korelasi juga Bu Apanti karena memang uh, karena itu kan adalah usia dari perusahaan kebetulan OSDC adalah uh, pemiliknya yeah. jadi bisa jadi sebenarnya dia sudah memiliki pengalaman 20 tahun gitu ya tapi yeah, baru yeah. mendirikan usaha selama lima tahun misalnya itu yeah. bisa terjadi ya yeah. baik uh, Romvendus uh, bagian terakhir menanggapi Jawaban yang disampaikan. Ya yeah, Saya kira ini uh, penting untuk uh, di, diperdalam lagi uh, pemahaman atau pemaknaan, ya pemaknaan dari temuan penting ini, karena bisa jadi atau jangan-jangan ini karena uh, pemimpin atau pemilik uh, UKM tersebut belum cukup atau baru sedikit memanfaatkan peluang yang ada yang ditawarkan oleh lingkungan eksternalnya. Begitu. Pada saat yang sama, mereka bisa mempengaruhi kinerja UKM secara positif ya. Yeah. Tetapi mengapa pengaruh dari eksternal itu tidak kelihatan atau tidak signifikan gitu? Apakah ini ada kaitannya dengan mereka masih bersifat lokal, walaupun bisnisnya internasional, tapi masih uh, lokal minded dari sisi uh, pola pikir? Nah ini uh, promovendus, uh, tolong perhatikan lagi konteks dan fondasi mikro dari uh, kapabilitas dinamis, di mana kapabilitas dinamis menjadi instrumen untuk membangun keunggulan daya saing dalam hal ini UKM. Tetapi memang ada konteks besar yang perlu hadir, yaitu konteks bahwa uh, bisnis atau lingkungan ekosistemnya itu semakin terbuka. Nah, kalau hubungannya kelihatan uh, di situ tidak signifikan, berarti di sini sebetulnya ada, ada kesenjangan yang harus dijembatani, di sehingga keunggulan daya saingnya atau kinerjanya bisa berkelanjutan. Mencatat respondennya baru uh, di bawah lima tahun ya. Yeah. Yeah. kurang lebih aktif berarti uh, belum belum masuk jangka panjang ya masih jangka yeah. pendek yeah. menengah yeah. nah terakhir ini tadi saya bilang dua kali ya terakhir ini yang terakhir sesungguhnya yeah. yeah, ya bagaimana bagaimana membangun ya bagaimana membangun atau memungkinkan jembatan ini jembatan antara uh, konteks uh, kelembagaan dan kapabilitas dinamis pemilik atau pemimpin, yang mana uh, saya melihat sebetulnya kapabilitas dinamis pemimpin ini berpengaruh ke, ke organisasi, ke kapabilitas dinamis organisasi dan menarik di hipotesis tiga promovendus itu sebaliknya yang dilihat, yeah. organisasi mempengaruhi pemilik. Sementara ada satu sisi yang sangat signifikan uh, bisa mempengaruhi kinerja yaitu pemilik pemimpin mempengaruhi kapabilitas dinamis organisasi. Tetapi kenyataannya, di dalam temuan ini, dia tidak signifikan. Nah, coba jelaskan uh, singkat ya. bagaimana membangunnya agar ada uh, keterkaitan, keterkaitan atau kontennya. integrasi. Ya, terima kasih. Mungkin uh, terima kasih uh, yang terhormat Ibu Avanti Kolkana PhD. Jadi, saya menjawab, uh, kalau uh, terima kasih sekali lagi atas inputnya yang berharga, saya pikir uh, saya akan coba lebih uh, deep, lebih detail tadi input dari Ibu Avanti untuk poin yang pertama. Nah untuk poin yang terakhir mungkin kalau saya boleh sampaikan memang ada beberapa teori yang uh, menyebutkan kalau DC mempengaruhi uh, OSDC, gitu ya. Tapi juga ada beberapa teori yang menyebutkan OSDC adalah yang mempengaruhi uh, DC. Dan kebetulan memang kami uh, mencoba men, um, kami mengambil uh, oponen uh, sorry meng, kami mensupport argumen dari uh, OSDC memang mensupport DC berdasarkan memang uh, beberapa penelitian yang, yang kami uh, pelajari seperti contohnya modal Liga SL 2018. Nah, uh, tapi memang saya setuju ini perlu kita uh, teliti lebih lanjut uh, Bu Avanti, bagaimana kita bisa melihat apakah memang secara empiris apakah OSDC lebih besar pengaruhnya terhadap DC atau kebalikannya. Gitu. Dan mungkin, uh, mohon maaf, ini limitasi dari penelitian kami. Uh, berdasarkan hasil empiris yang kami miliki memang saat ini kami lihat uh, secara empiris DC lah yang mempengaruhi OSDC. Uh, tapi uh, poinnya taken, buah panti. Untuk kedepannya kami akan coba uh, teliti lebih lanjut. Terima kasih. Baik. Saya persilakan penguji berikutnya, Bapak Dr. Muhammad Hamsal untuk mengajukan pertanyaan atau sangat. Mohon silakan. Baik, terima kasih Pak Tua Sidang, Prof. Nahrawi. Saudara Promovendus, Pak Apung Semengkat, pertama-tama selamat ya, sudah mencapai tahap ini. Terima kasih. Saya ada dua pertanyaan, mohon dijawab dengan singkat ya, Ya. Yang pertama spesifik, yang kedua eh, bicara secara umum ya, terkait dengan eh, aspek strategik ya. Yang pertama, tadi disampaikan di paparan bahwa dynamic capability itu signifikan berpengaruh terhadap bisnis performance ya. ya. Ya saya ingin menggali lebih jauh ya kapabilitas seperti apa ya spesifik ya kapabilitas seperti apa yang perlu dikembangkan dibangun agar UKM kita itu bisa naik kelas gitu. Baik. Ya silakan dijawab dulu. Ya jadi ada dua, uh, ya, ada dua uh, Pak Hamsal izinkan saya untuk menjawab pertanyaan Bapak. Jadi memang ada dua. Yang pertama adalah bagaimana secara internal mereka, para peng, pengusaha UKM kita bisa mm, mem, mengatur internal resources mereka. Jadi ini adalah poin yang kami temukan berdasarkan hasil empiris. Contohnya jika memang contoh uh, Contohnya tadi yang saya bilang ya tambah udang tambah udang tadi uh, di China itu uh, besar sekali kebutuhan uh, untuk udang, tapi memang ada quality atau ada batas tertentu yang mereka sudah tetapkan supaya kita bisa mengekspor ke sana. Nah di Indonesia banyak sekali pengusaha UKM yang belum bisa mengatur resources internal mereka untuk uh, memenuhi uh, kebutuhan tersebut atau spesifik quality level yang di, yang di, di diperlukan oleh teman-teman uh, buyer di China ataupun di Eropa. Nah, ini mungkin satu hal yang perlu ditingkatkan di kita bagaimana memang kalau ada peluang bagaimana pengusaha UKM apa? apa? Ya, sorry. Uh, bagaimana pengusaha UKM bisa meri, me apa namanya ber, meng, meng internal uh, resources mereka? itu yang pertama, yang kedua adalah bagaimana mereka bisa memanfaatkan tadi mungkin tidak perlu internalnya dia yang berubah, tapi dia dia bisa memanfaatkan uh, networknya dia untuk bisa memenuhi uh, kualitas yang diinginkan oleh uh, buyer dari China tersebut. Mungkin dia bisa bekerja sama dengan pengusaha tambak lain, atau mungkin dia bisa belajar dengan universitas atau uh, lembaga research gitu ya. Agar dia bisa memenuhi kualitas yang diinginkan, nah, kedua kemampuan ini berdasarkan hasil empiris yang kami lihat masih uh, kurang di pengusaha kita, Pak. Mudah-mudahan itu mungkin bisa dibahas, ditambahkan di analisis, ya. Ya, baik. baik yang kedua, pertanyaan uh, terkait dengan aspek uh, kebijakan ini, ya, kita ketahui bahwa pendekatan internasionalisasi itu, misalnya, kita melihat dalam level negara ya. Singapura itu kan memang mengandalkan perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional ya pendekatan internasionalisasi eh, di Singapura. Korea dengan kabel dan kabel dan ini ya powerhouse. Kemudian China, Tiongkok itu kita lihat bisa juga UKM-nya yang diberdayakan, bisa juga BUMN-nya. Di Indonesia itu banyak sekali BUMN China masuk jadi ya, perbankan di Oil and gas dan segala macam ya. Nah, Taiwan dengan UKM-nya dalam konteks dari hasil penelitian saudara, pendekatan internasionalisasi secara makro ya, secara nasional itu seperti apa yang disarankan, apakah mengikuti benchmark dengan negara-negara yang saya sebutkan, atau memang berbeda atau gabungan, atau seperti apa ya? Saya ingin ya, jawaban ya. yang secara singkat ya, dan ya, strategi. Terima kasih, ya, terima kasih. Kalau melihat situasi saat ini, Pak Hamsal memang... Masih lebih banyak BUMN yang berperan besar terhadap uh, apa namanya internasionalisasi bisnis dari perusahaan-perusahaan di Indonesia. Kalau melihat situasi saat ini, contohnya seperti semen Indonesia dan beberapa perusahaan lain ya, yang memang kita lihat sudah ada di pasar internasional seperti contohnya KB Farma sendiri atau Indofood. Nah, tapi kalau kita lihat uh, secara kontribusi uh, bisnis, uh, sorry, kontribusi uh, UKM terhadap uh, ekonomi di Indonesia. Benerannya peran UKM itu lebih besar. Jadi uh, memang uh, ini perlu pekerjaan atau PR besar buat kita ya bagaimana UKM bisa berperan lebih besar untuk go internasional karena seperti tadi hasil empiris dan juga banyak penelitian dari beberapa key scholars menyebutkan justru dengan dengan kita mempush UKM go ekspor itu mereka bisa meningkatkan competitiveness dari uh, mereka sendiri atau tadi yang disebut oleh uh, Busari adalah naik kelas. Nah, memang uh, saya tahu jawaban saya ini mungkin kurang spesifik atau kurang uh, solutif, tapi mungkin sebagai uh, ininya kita masih punya PR besar, karena saat ini masih BUMN yang berperan. Tapi ke depannya, given kontribusi dari UKM terhadap ekonomi kita, sebenarnya harusnya adalah UKM yang berperan secara besar terhadap uh, ekspor kita dari Indonesia. Itu adalah mungkin uh, PR yang harus kita selesaikan bersama-sama sebagai praktisi dan juga akademisi bisnis. ya mungkin usulan saja mungkin bisa diulas di uh, bab uh, analisis ya pengalaman Taiwan. itu ya. kan Taiwan itu kan nggak ada multinasional, tidak ya ada juga BUMN, tapi UKM-nya itu kuat dan itu uh, mengglobal. itu mungkin bisa dijadikan benchmark atau pembahasan juga ya. Baik. sebagai masukan saja. demikian Baik. Pak Ketua, saya kembalikan ya. ke Prof Narawi. Terima kasih. terima kasih Pak Usmar. Saya persilakan penguji berikutnya, Ibu Riani Rahmawati, PhD, untuk pengajuan pertanyaan atau serangannya. Silakan, Bu Riani. Baik, terima kasih Prof. Nahrawi, Ketua Sidang. Uh, Pak Apung, selamat sudah sampai di tahap ini, ya, Pak. Cukup panjang ya, perjalanannya, semoga dinikmati kemarin-kemarin ya, Pak ya. ya. Uh, ada dua pertanyaan, Bapak. Yang pertama saya masih ingin melanjutkan concern dari Bu Avanti karena ini juga menjadi big question ya. Uh, OSDC ini kan memang tidak dipengaruhi oleh IC ya, institutional apa konteks ya, ya. Tapi kemudian, kalau kita lihat, panah ke kanannya, dia ini semua signifikan, gitu ya, Pak Apung. Ya, nah, ini jadi satu hal yang bahwa OSDC ini kan sesuatu yang penting, super penting, bahkan ya. Tapi dia nggak dibentuk oleh IC yang terdiri dari tiga dimensi. Yang kalau saya lihat, ternyata yang paling lemah itu adalah government regulation. Ya, ya. dan yang paling tinggi itu apa tadi? Cultural, kognitif, kalau nggak salah, kognitif. Ya. ya, ya, tentang itu ya, nah. Pertanyaan saya adalah, jadi sebenarnya OSDC ini, kalau dari literatur selain IC ini apa sih yang mungkin mempengaruhi ya dalam konteks uh, SMEs? Ya, uh, itu uh, dan kemudian, apakah mungkin juga ya, karena uh, kontekstualnya di sini, karena SLF yang paling lemah ada, adalah government, ternyata mungkin uh, OSDC para pelaku atau pimpinan SME di Indonesia ini memang masih sangat bergantung kepada government gitu ya sehingga baru bisa kebentuk OSDC-nya apakah memang demikian gitu sehingga juga Pak Apu menyampaikan sarannya begitu padahal kalau sarannya begitu sebenarnya itu nggak signifikan juga kalau di penelitian Bapak gitu ya tapi apakah ini terkait ya secara kontekstual nanti mohon dijelaskan itu yang pertama Pak langsung aja yang kedua biar nanti bisa langsung dijawab Teknologi, Pak. Ini kan memang kayaknya saya nggak ngelihat ada unsur ya teknologi. Mungkin karena pasti setiap penelitian punya batasan-batasan ya. Tapi kalau sekarang kita bicara dunia yang udah eh, apa tidak ada batasan ya bicara internationalization, kayaknya nggak mungkin kita nggak melibatkan unsur teknologi di situ. Nah ini kalau Bapak misalnya ada yang bertanya, terutama dari sisi eh, apa eh, akademisi ya. Akademik sih, sebenarnya teknologi ini nanti masuknya di mana gitu ya, Pak? Ya, sehingga kemudian pada ujungnya, performance internationalization performance dari SME sini juga bisa uh, akselerasi begitu, Pak. Apung, uh, silakan Bapak dua itu saja dari saya. Terima kasih, Bu. Ini memang pertama, mungkin saya jawab uh, pertanyaan yang pertama soal kira-kira faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi. Uh, terbentuknya OSDC sehingga mereka bisa secara signifikan mem mempengaruhi ekspor performance. Jadi uh, berdasarkan memang tadi uh, Adner Elfat 2003 dan Muda Liga Eta 2018, uh, tiga komponen tersebut adalah, yang pertama mungkin saya sebutkan adalah human capital. Human capital ini itu dipengaruhi oleh adalah bagaimana pemilik bisnis itu memiliki pengalaman kerja atau latar belakang pendidikan dia atau dia pernah bekerja di luar negeri Uh, Bu Riani, jadi, itu adalah hal-hal yang mempengaruhi uh, human capitalnya. Dia, nah, yang kedua adalah dari sisi social capital. Social capital ini, uh, berdasarkan teori, memang komponennya adalah temannya, dia, atau keluarga, event, atau mungkin uh, bisnis network yang dia dapatkan sebelum dia melakukan bisnis, atau pada saat dia melakukan bisnis. Ini adalah komponen kedua, dan yang ketiga tadi adalah entrepreneurial orientation bagaimana dia memang bisa melihat opportunity-opportunity yang uh, signifikan bisa mempengaruhi bisnisnya dia secara menguntungkan. Nah, kalau kita lihat memang dari tiga komponen tersebut, komponen pertama dan komponen kedua, itu least likely memang uh, bisa dipengaruhi oleh regulasi. Memang kalau misalnya, contohnya saya gitu ya, misalnya saya ambil contoh saya, saya pernah bekerja, let's say, di Belanda, kemudian saya juga punya pengalaman bekerja di uh, luar negeri, itu memang tidak tidak dipengaruhi sama sekali oleh government regulations. Memang itu uh, tidak dipengaruhi oleh government regulation. dan uh, itu memang keinginan atau memang uh, pendata belikan, pendidikan saya sendiri yang memang mempengaruhi sehingga saya bisa memiliki uh, capital tersebut gitu begitu pun dengan social capital. Social capital yang bagaimana saya berteman, bagaimana saya kemudian mendapatkan apa namanya pelajaran atau network dari bisnis yang saya lakukan atau pekerjaan yang saya lakukan itu jarang sekali dipengaruhi oleh memang eh, apa namanya regulasi atau mungkin dipengaruhi oleh culture ya atau non tapi kalau secara regulasi seperti tadi sudah kita sebutkan memang tidak terpengaruh. Nah, yang ketiga mungkin yang memang bisa dipengaruhi bagaimana kapabilitas dan skills-nya dia. Kalau misalnya ada program pembelajaran dari government atau memang ada insentif untuk mempelajari teknologi baru itu baru bisa dipengaruhi oleh regulasi. Nah mungkin ini kalau kita lihat dari teori dan juga tervalidasi oleh penelitian empiris yang saya lakukan menjelaskan bagaimana memang OSDC ini tidak dipengaruhi oleh apa namanya institutional context. Mungkin itu jawaban dari yang pertama. Uh, yang kedua, soal teknologi, terima kasih. Uh, ini juga input yang sangat bagus, dan uh, hal teknologi ini sebenarnya bisa di, kita masukkan di organization dynamic capability, karena memang secara komponen ada empat, dan salah satunya adalah bagaimana bisa meresource, uh, me acquire new resources, atau bisa kita kalkulasikan sebagai teknologi, Bu, atau memang bagaimana uh, perusahaan atau organisasi bisa mempelajari hal baru atau learning ability mereka. gitu. Mudah-mudahan menjawab Bu Riani. Baik, terima kasih Pak Apung. Terima, terima kasih banyak. Terima kasih Prof Nahrawi. Ya, terima kasih. Saya persilakan ke promotor pertama Bapak Dr. Setia Hari Wianto, untuk menyampaikan tanggapan dan saran. Silakan. Mas Setia, maaf masih mute, Pak. Mohon maaf. suaranya ya. Iya. Terima kasih Prof Nakrowi. Pak Bung. pertama-tama selamatlah sudah sampai sini meskipun <tutuk> tertatih-tatih. Meskipun lama. Oke lah. <tutuk> <tutuk> oke. Uh, uh, coba modelnya Pak Pak Bung. modelnya. Tadi Bisa, kan baik. fokusnya kelihatannya apa itu ke OSTC semua ya. <tutuk> ya baik Pak. Uh, modelnya, Pak. Ya. Ya, tapi kalau Bapak perhatikan ya. Sebenarnya kalau eh, yang sebenarnya salah satu variabel yang penting itu yang semua lewat situ, itu yang di DC ya. Itu kan organisional, organisional ya kalau nggak salah ya. ya. Bapak perhatikan itu, itu semua jalur kan lewat situ. Nah, ini gimana nih kalau kalau dari sini tuh apa, apa kedudukan di sini lebih rendah dari apa itu? OSDC atau bagaimana menurut Pak Pak Apung gitu? Apakah sebaiknya kita fokuskan di organization dynamic capability ya? Karena semua jalur lewat situ paling enggak kan? Ya. Yeah. Yang dulunya OSDC dari dari IC kan tidak signifikan, tapi kalau lewat dari situ ada signifikan Pak dan dan itu pun yang kemana ke pernya itu itu juga signifikan itu. Ya. Yeah. Ya yeah. baik. Itu gimana menurut Pak ya Baik, terima kasih. Uh, yang terhormat uh, Pak Setio Hariwilianto, uh, saya izinkan saya menjawab. Jadi uh, memang kalau kita lihat dari uh, diagram atau model yang yang kita punya ini, bisa dilihat kalau kita lihat dari sisi numbers-nya gitu ya Pak, uh, memang yeah. dynamic abilities, uh, impact-nya ke performance itu lebih kecil dibandingkan dengan OSDC. Jadi ini 0,31 koefisien ini 0,29 nggak beda jauh tapi mungkin masih masih kita bisa bilang OSDC sedikit lebih signifikan. Jadi memang kalau kita levelkan mungkin uh, tadi mungkin menjawab pertanyaan bapak sedikit lebih signifikan uh, OSDC. Cuman yang menarik pak uh, memang adalah kita lihat dari bagaimana dynamic capabilities itu angka koefisien itu sangat tinggi terhadap OSDC. Dan ini memang juga kita lihat bagaimana IC sangat tinggi di Indonesia ya pak uh, terhadap KM kita secara Numbers itu memang sangat tinggi koefisien terhadap uh, DC, IC mempengaruhi DC. Jadi dan kalau kita lihat memang dibandingkan dengan OSDC, impact dari institutional contest itu lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan uh, OSDC. Nah menjawab pertanyaan bapak, kalau kita mau dudukan gitu ya pak, mungkin dudukan antara organization dari capabilities dan OSDC bisa dibilang mungkin sedikit lebih tinggi uh, organization dari capability yang kalau kita jelaskan secara apa namanya? secara praktis gitu ya memang pastinya kalau kita punya lebih banyak orang melakukan hal yang 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 sama pastinya impact-nya akan lebih besar daripada si OSDC. Dan ini juga apa namanya? bisa terlihat bagaimana memang di sini secara tinggi mempengaruhi si OSDC. Nah, cuma kalau kita lihat sekali lagi Pak, sebenarnya tidak hanya dynamic capabilities yang kami lihat itu Signifikan gitu ya, tapi juga bagaimana IC, which is tadi, government regulations, kemudian business norms, dan juga culture, itu juga membentuk significantly DC. Gitu. Dan ini sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada OISC. Nah, sebagai kesimpulannya, mungkin yang tadi saya sebutkan di konklusi, saya juga memang selain dynamic capabilities, both di personal dan organizational yang tadi saya sudah sebutkan memang mungkin sedikit lebih tinggi levelnya OSDC gitu ya tapi institutional context itu harus kita mainkan bersama-sama dengan eh, apa namanya dengan eh, kemampuan UKM untuk merekonstruksi dirinya di, sendiri karena eh, mau tidak mau given is a very small organization yang mereka bisa lakukan ini tidak terlalu banyak nah kalau disupport dengan konteks eh, atau regulasi dari government itu impactnya akan lebih jauh eh, yang mem untuk mempengaruhi performance uh, si UKM yang gue ekspor tadi mungkin yeah. uh, apakah yeah. yang jawab uh, uh, baik uh, ya paling tidak mungkin ada analisis lah kalau dari yang dari IC itu ya IC yeah. ke keper itu hubungannya kan itu ada ada yang yang direct ya yeah. Yeah. IC keper tapi ada yang indirect ya yeah. indirect kan ya, itu itu bisa di ini enggak apa itu bisa di analisis enggak? saya kira tolong ditambahkan aja oh Boleh. ternyata ternyata yang direct sama indirect itu tidak beda jauh tidak besaran tidak tidak berbeda jauh lah berarti yang yang apa itu yang indirectnya indirectnya pun perlu diperhatikan gitu loh iya kan ini yang indirectnya kan banyak itu yang dari ic dc langsung ke mana per tapi ada juga ICDC OSTC kemudian ke PR, PR ya itu itu kan paling tidak banyak itu ya. Meskipun umumnya akan kalau dikalikan akan kecil ya, tapi paling tidak coba dianalisis gitu seberapa apa itu seberapa beda gitu ya paling tidak akhirnya anda bisa bisa dapat paling tidak total efeknya dari IC ke PR itu bagaimana gitu. Jadi itu untuk, untuk tambahan analisis lah seperti itu. Ya, gitu. Baik. Uh, ya. Baik, terima Oke. kasih atas inputnya. Uh, ya. Kami akan tambahkan Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih. Saya persilakan ko promotor yang kedua, Ibu Dr. Lili Sudartio untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan. Silakan, terima Bu. kasih. Uh, Prof. Nah, atas kesempatannya, uh, Saudara Apung coba kembali lagi ke model tadi ya, ke model tadi. Baik boleh. Yeah. Okay. Nah di sini justru menariknya, Pro, uh, ini uh, Saudara Apung ya, justru di sini harusnya punya keberanian bahwa kita harus bisa memilah-milah hasil dari penelitian uh, yang sudah Saudara Kerjakan seperti ini. IC tidak mempengaruhi OSDC. Di sini, kita bisa katakan bahwa kita lihat pada beberapa indikator di situ adalah government, ya dan linesmenom dan apa itu uh, learning kognitif atau culture kognitifnya itu tidak mempengaruhi atau tidak signifikan sama sekali untuk pembentukan osdc nah menarik di sini jadi kita enggak, uh, anda tidak perlu gugup untuk melakukan uh, untuk untuk mengulik di situ tetapi kita bisa lihat bahwa ic ini toh berperan ya terutama ke dalam dc tadi jadi di sini justru harus lebih-lebih lebih dilihat bahwa IC itu sangat berperan untuk dynamic capabilities-nya ya. Jadi beberapa kapabilitas dari mereka dibandingkan untuk mempengaruhi dari owner sendiri. Nah, ini yang menarik sebenarnya yang harus diangkat. Jadi tampaknya owner itu lebih bisa bermain atau membaca membaca opportunity dan lain sebagainya sifatnya secara individual sementara dari IC tadi, uh, IC tadi lebih memainkan untuk mengembangkan kapabilitas dari UMKM sendiri. Apakah begitu yang bisa kita jelaskan, uh, Saudara Apung? Coba lebih dieksplor lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu Lili, atas uh, sarannya. Ya, jadi memang kalau kita lihat di sini, seperti tadi sudah disebutkan oleh uh, oleh Bu Lili, memang kita lihat uh, di sini IC itu pengaruhnya sangat tinggi ke DC, karena memang banyak program di Indonesia ini banyak berfokus terhadap kemampuan organisasi. Jadi banyak pelatihan pelatihan memang menargetkan bagaimana organisasi itu memiliki misalnya sertifikat untuk mengekspor atau mungkin memiliki insentif yang memang insentif bagaimana mereka bisa mendapatkan insentif pajak, ya. Dan memang fokusnya ke organisasi. Tapi memang tadi program-program di Indonesia itu masih sedikit sekali yang mempengaruhi OSDC, yang tadi seperti saya contohkan, belum ada program yang spesifik misalnya ada diaspora dari luar di US atau Eropa gitu ya memiliki sudah memiliki learning capital atau uh, tadi uh, human capital untuk balik ke Indonesia kemudian kita bantu untuk mereka mendevelop men suatu cluster industri yang nantinya akan bermanfaat ke depannya. Nah ini mungkin uh, Terima kasih Bu Lili atas uh, sugestinya untuk saya lebih berani. Nah ini yang mungkin kita perlu highlight ke pemerintah kita, bagaimana kita justru um, mendorong supaya IC di Indonesia itu bisa lebih mempengaruhi OSDC. Terutama karena memang kalau kita lihat impact directnya OSDC terhadap performance itu juga tidak jauh, tidak kalah jauh dibandingkan dengan impact-nya DC terhadap ter kalau secara direct, gitu ya. Meaning memang ada di Indonesia, pengusaha-pengusaha UMKM yang dia tidak mendapatkan regulasi. Eh, sorry, dia mendapatkan dukungan dari sisi regulasi, dia juga tetap bisa sukses uh, berbisnis secara internasional. Uh, kalau misalnya dengan tidak adanya dukungan saja bisa seperti itu, bayangkan kalau misalnya ada adanya dukungan. Mungkin uh, begitu, Bu Lili, ya. kalau saya boleh. Ini tambahan sedikit nanti Saudara Apung mungkin harus dicek lagi apakah regulasi dan lain sebagainya yang dari bentuk IC ini ya kurang pas ya dalam penyampaian atau sosialisasi kepada OSDC-nya ya. Ini jadi menarik. Tampaknya nanti semua uh, Program-program pemerintah itu yang dalam tulisan anda itu kan bisa lebih banyak masuk untuk ngedevelop DC-nya, tetapi untuk uh, itunya ownernya kelihatannya masih kurang. Nah ini penanganannya mungkin bentuk atau macamnya yang harus diperhatikan ya, karena apa? Karena secara secara uh, variabel sendiri IC sendiri itu bukannya tidak ini ya, IC sendiri punya jalur yang bisa mempengaruhi juga terhadap performance ya. Jadi ini mungkin harus ditambah lagi kualitatif sedikit ditanyakan kenapa OSDC-nya itu jadi, kurang pas gitu, loh. Ya, kira-kira itu. Terima kasih, uh, Prof. Nahwi. Terima kasih, Bu Waktu habis, ujian telah selesai. <tuh> ujian telah berakhir. Izinkanlah kami mengadakan sidang tertutup untuk melakukan penilaian. Dan sidang kami, diskon untuk beberapa saat. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia meninggalkan ruang sidang menuju ruang sidang tertutup secara online. Hadirin yang kami hormati, kami mohon menunggu beberapa saat untuk mengikuti sidang selanjutnya, dan mohon tidak meninggalkan room sidang promosi doktor ini. Karena tim penguji promosi dokter akan kembali pada ruang sidang secara online, dan acara selanjutnya yaitu pengukuhan calon doktor sambutan promotor, sambutan dari Bapak Apung Sumengkar, sesi foto bersama secara virtual, dan ucapan selamat dari dosen dan tamu undangan. Kami persilakan Bapak Ibu tim penguji untuk masuk ke breakout room. Terima kasih. The Faculty of Economics and Business, University of Indonesia, FABUE, is a modern, dynamic, and welcoming campus. A place to study for the nation's future leaders. Situated in two strategic locations, Depok and Salemba. We are fully committed to contribute to the development of knowledge in economics and business and to nurture future leaders with a sense of social responsibility and the ability to address global environmental changes. For over 65 years, we have produced the country's best graduates that will potentially play important roles both in the Indonesian government. And the private sector. So, my name is Thijs Hessemans, I'm from Blanda. And one of the many things I like about Facultas Economy and Business Universitas Indonesia is that the campus is really green. It's wonderful. In the future, we are aiming to become Asia's leading economics and business learning center, which contributes to the development of Indonesia and the global community. FEBUI has three departments: the Department of Economics, the Department of Management, and the Department of Accounting with specified courses such as With more than 65 years of experience as a prestigious educational institution in Indonesia, we have become one of the few that consistently produce the best graduates in the country. The development of FABUE is not only limited in the standard degree education, but also in non degree education, research, and consulting. Through cooperation, we always strive to provide benefits for both parties involved. Hi, I'm Narumi Ishikawa from Japan Chiba University. Thank you for FUD to expanding my knowledge. Uh, thank you for ambassador to Terima kasih banyak. Currently, there are plenty of FABUE graduates who occupy key positions, both in the government and private companies. Local and international. The Faculty of Economics and Business University of Indonesia welcomes the entire academic community with open arms to achieve a bright and successful future together. FABUI, FABUI massive campus with great people and unique local food. hadirin yang kami hormati, sidang promosi dokter akan segera kami mulai. Tim penguji promosi dokter Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Calon dokter Saudara Apung Sumengkar, kami persilakan masuk ruang sidang dan harap mengaktifkan video kamera serta audionya. Kami persilakan Prof. Narowi untuk membuka sidang berikutnya. Sidang terbuka Profesor Doktor Universitas Indonesia saya buka kembali. Calon Doktor Saudara Apung Sumengkar, kami telah mempelajari disertasi yang saudara ajukan. Kami juga telah mempelajari, memperhatikan pembelaan saudara atas pertanyaan. Dan sanggahan dari pihak kami, promotor yang diketahui oleh bapak Profesor Renal Kasali PhD telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan kalian saudara, dan ketua program studi telah pula melaporkan hasil ujian profesor riset, hasil riset dan publikasi artikel ilmiah saudara. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudara menjadi dokter dalam program studi ilmu manajemen kekhususan manajemen strategik dengan judisium memuaskan. Kami ucapkan selamat kepada Dr. Apung Sumengkar atas oh. gelar yang saudara peroleh. Selamat ya. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof Terima kasih ya. banyak Bapak Ibu Dewan Penguji dan juga tim. Ya. Selanjutnya saya persilakan kepada promotor Bapak Profesor Rizal Kasali PhD untuk menyampaikan sambutannya. Silakan. Bro. Baik, terima kasih, saudara Ketua Sidang, saudara Apung dan keluarga yang saya cintai. Pertama saya ucapkan selamat atas keberhasilan saudara untuk uh, menyelesaikan ya, studi saudara di hari-hari terakhir, hari-hari terakhir, ya. Uh, dan, terima kasih. <laughs> dan, sebuah perjalanan panjang karena saudara juga adalah seorang profesional. Uh, kami Ketika menerima Saudara Apung di program doktoral ini, melihat Saudara mempunyai track record yang baik di dalam uh, praktek manajemen dan bisnis. Sebagai konsultan di Deloitte, uh, dan pada waktu kuliah masih aktif di Deloitte, tak lama kemudian Saudara ketika menyelesaikan tahapan proposal, kami sebetulnya berharap Saudara bisa lebih cepat, tapi ternyata Saudara kebetulan mempunyai pilihan yang juga sama-sama enak, yaitu bekerja di McKinsey. Kita semua tahu siapapun yang bekerja di McKinsey pasti uh, tidak bisa pulang sore hari, ya saudara. Melakukan pengumpulan data, membuat uh, diagram dan lain sebagainya, dan uh, dengan jaringan internasional tentunya, which is good untuk karir saudara, untuk pembentukan uh, jaringan, pengalaman, pemahaman, ya saya kira itu baik. Tapi dengan pihak tentu kemudian selama dalam progres... Nah, kami melihat memang ada kesulitan-kesulitan, ya. Masalahnya iya. adalah time. Jadi hasil tidak bisa dicapai dengan baik kalau tidak tersedia yang disebut komoditi dalam teorinya Gary Becker, yaitu adalah time. Kalau kita tidak punya waktu yang cukup, kita tidak punya pengendapan dan akhirnya tidak bisa memproses dengan baik. Ini adalah kendala-kendala yang berlangsung selama penelitian dan setelah itu saudara Apung menghilang <laughs> ini mesti kami mesti minta bantuan Kopassus saat itu ya untuk mencari di mana saudara Apung berada tidak ada kabar beritanya dan biasanya kalau sudah mepet tiba-tiba muncul kembali ini surprise ini Apung ini ya bedanya dengan para uh, pembimbing dan penguji saya melihat kalau Ibu Lili rambutnya tambah panjang ya selama pandemi Ibu Lili rambutnya tambah panjang. Kalau Ibu Riani saya tidak tahu. Tapi yang saya lihat saudara Apung itu jenggotnya yang tambah panjang. Ya. <sonok> <sum teh> Jadi, <sum teh> pasti ada yang berubah. Kalau Pak Hamsal lain malah berkurang semua dia ya. Tapi dia makin sehat ya. Nah, saudara-saudara sekalian, saudara Apung meneliti memiliki ketertarikan pada small and medium enterprise ya. Kemudian melakukan penelitian kajian dan melihat pada international konteks dampaknya dan bagaimana kemudian UKM kita bisa menembus pasar global. Melakukan kajian-kajian sebelum pandemi tetapi menghilang ketika kembali lagi konteks sudah berubah. Padahal yang diteliti juga terkait dengan international konteks. Konteks kekinian harus dibongkar kembali karena muncul teknologi yang sudah berdampak sangat luas dan kemudian ada proses di dalam pandemi yang ternyata sudah berbeda dengan saudara ketika saudara melihat sebelum-sebelumnya. Ini adalah sebuah persoalan dinamika yang tentu harus dihadapi oleh setiap scholar apalagi ketika kita melihat ternyata acuan konsep dan acuan teori pun berubah karena konteks mengalami kemajuan terus-menerus dengan aktor-aktor semua saling terhubung menjadi bagian dalam sebuah hub jaringan dari jaring hub firms ya saling keterkaitan satu sama lain. Ini mengakibatkan Para promotor dan kopromotor mengalami kehilangan kepercayaan sesungguhnya pada waktu itu karena membongkarnya membutuhkan waktu yang panjang sementara saudara Apung datang last minute jadi uh, saudara Apung akhirnya kami beri surat uh, surat cinta ya uh, ketika dipanggil kami berikan surat cinta dan biasanya kalau surat cinta dikirim kemudian muncullah Apung ini ya, dan surat cinta itu sesungguhnya adalah sebuah teguran di mana saya sempat memberitahu kepada program studi kalau tidak muncul lagi saya tidak bersedia untuk membimbing saudara gitu ya ternyata ampuh ya ternyata uh, uh, drama itu ampuh dan berhasil uh, membuat saudara Apung berjanji akan mengambil cuti dari pekerjaan dan kemudian fokus dalam penelitian ini dan saya juga surprise dalam waktu yang singkat saudara Apung bisa menyelesaikan itu semua walaupun sesungguhnya penelitian ini bisa memberikan kontribusi yang lebih besar karena ada hubungan-hubungan yang tampak masih lemah dan bisa dikaji lebih jauh. Tadi saya lihat beberapa penguji, anggota penguji telah mencoba untuk mencari tahu, nah, mungkin enggak karena variabel ini, mungkin enggak karena hal-hal seperti ini. Nah, kemungkinan-kemungkinan itu adalah sebuah proses pembelajaran yang harus kita gali ke depan, yang harus menjadi bagian dari pembentukan seorang scholar yang tentu saja akan menghasilkan temuan-temuan baru dalam dunia yang penuh dengan perubahan seperti ini ya. Nah, kami berharap Saudara Apung akan menjadi scholar yang mumpuni, yang bisa menggunakan ilmunya baik dalam pekerjaan maupun dalam pengembangan keilmuan. Karena program studi ini di program jurusan Strategic Management ini dikembangkan memang adalah agar para kandidat kemudian bisa menjadi pemimpin dalam masyarakat dan bisa menggunakan ilmu strategi di dalam pembangunan ekonomi nasional sehingga pembangunan ekonomi kita tidak hanya terpola dengan cara-cara berpikir yang bersifat uh, datar ya karena ilmu manajemen ini membaca perilaku dan menyusun strategi jadi saudara-saudara bisa mengembangkan memberi kontribusi pada framework strategi yang bersifat komprehensif karena kita tidak bisa melihat hanya hubungan satu dua variabel, tetapi di dalamnya ada elemen elemen yang akan membentuk bagaimana variabel itu mencapai performance. Dengan demikian kami berharap pada bagian kehidupan saudara selanjutnya saudara akan mencapai sukses yang lebih baik, lebih fokus, dan tentu saja akan menjadi lebih bermanfaat. Baik bagi keluarga maupun bagi bangsa dan negara, saya juga ucapkan selamat kepada keluarga saudara dan mengucapkan terima kasih atas dukungan program studi pada Profesor Irwan, ya Profesor Safri, kemudian juga kepada teman-teman uh, semua di sini, pembimbing maupun para penguji yang telah uh, bersungguh-sungguh, ya, untuk uh, memberikan pandangan-pandangannya kepada kopromotor saya Dokter hari Wianto dan Dokter Lilis Dardio yang menguji dalam keadaan hujan deras di Bogor hari ini luar biasa sekali ya semoga sambungannya tetap baik kemudian juga kepada Ibu Sari Wahyuni PhD Ibu Avanti Fontana Dokter Muhammad Hamsal, Hamsal dan Ibu Riani Rahmawati tak ketinggalan Saudara Rizal Edi Halim yang hari ini aku kebetulan berhalangan untuk hadir, ya. Namun kami ucapkan terima kasih atas pengujian saudara-saudara dan tentu saja juga kepada uh, ketua sidang Profesor Nahrawi uh, yang dengan penuh kesungguhan telah memimpin uh, sidang yang istimewa ini bagi masa depan saudara Apung. Uh, kami juga ucapkan terima kasih kepada tim sekretariat dari Program Studi Ilmu Manajemen yang telah Uh, bersusah payah untuk mengorganisir pertemuan di hari-hari spesial ini. ya. Jadi lulus di hari-hari terakhir uh, tentu saja uh, membuat kesan tersendiri. ya. Semoga uh, kita bisa mencapai hasil lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Selanjutnya saya persilakan kepada Dr. Apung Sumengkar. Untuk menyampaikan sambutan singkatnya, silakan. Ya. Terima kasih Ketua Sidang Prof. Nahrawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ingin ucapkan pastinya puji syukur alhamdulillah kepada Allah yang maha kuasa. Uh, karena atas berkat manfaatnya nah, lah saya bisa menyelesaikan program ini yang memang memakan waktu lebih banyak daripada yang saya perkirakan sebelumnya. Uh, Prof Elnat dan juga Bu Lili, uh, Pak Setio adalah uh, saksi bagaimana memang uh, atas bantuan uh, Prof Elnat, uh, Pak Setio dan Bu Lili saya bisa menyelesaikan program ini. Nah, mungkin uh, sudah tujuh tahun pengalaman perjalanan saya bersama para dosen dan juga teman-teman di program PPIM, uh, perjalanan yang pastinya sangat menyenangkan dan banyak memberikan memori untuk saya secara pribadi dan profesional. Uh, yang namanya perjalanan pasti ada awal dan ada akhir, dan mungkin kalau boleh saya izin sedikit untuk menceritakan sedikit ringkasan dari perjalanan saya selama tujuh tahun ini. Memang uh, perjalanan dimulai pada saat saya mendaftar, waktu itu saya ingat sekali diinterview oleh Prof. Renal sendiri waktu itu, uh, dia mengingatkan kalau memang kalau diterima nanti saya harus berkomitmen untuk mengikuti program ini sepenuh hati sampai selesai. Yang saya buktikan hari ini Prof, walaupun batas waktunya agak lama, tapi saya selesaikan, eh, Alhamdulillah sampai selesai dengan sepenuh hati. Dan kemudian eh, setelah mengikuti proses administrasi dan wawancara, saya kemudian akhirnya diterima, dan waktu itu ketemu dengan kurang lebih 10 orang teman sekelas saya, yang Alhamdulillah ada di sini juga, ada juga beberapa yang hadir secara offline di sini, eh, dari Pak Andreas, kemudian teman-teman eh, Pak Indra Utoyo, Dr. Fitria Firman, Dr. Wilsa Theodore, Ibu Mira Basuni, Dr. Sandra Mohtar, Dr. Chandra Dewi Payana, Dr. Jean Richard, Dr. Oki Ramadhanil, dan juga Dr. Okter Pentrian dan Dr. Hali Hanafiah. Mungkin satu hal yang saya mau sebutkan, uh, we made it, gengs. Jadi uh, hari ini uh, saya salah satu yang paling terakhir dan mudah-mudahan besok uh, Pak Andreas Pardianto bisa menjadi uh, dokter yang ke-303. Nah, uh, dan setelah uh, mengikuti masa-masa perkuliahan, memang uh, sangat menarik waktu itu teori-teori manajemen strategi yang disampaikan oleh Dr. Haris Turino, sampai ke memang aplikasi teori inovasi dan manajemen perubahan yang diajarkan oleh Prof. Kasali, PhD. Uh, banyak pengetahuan yang saya dapatkan di tahun pertama waktu itu, dan akhirnya menjadi basis dari desertasi saya hari ini. Setelah selesai tahun pertama, kemudian kami diminta untuk menyiapkan proposal penelitian atau desertasi. Nah, jujur, disinilah memang perjalanan berat e, dimulai karena sebelumnya mungkin kami terbiasa bekerja kolektif. Nah, kemudian kami diminta untuk mulai mandiri menyiapkan deserta desertasi kami sendiri. Walaupun pada akhirnya tetap aja memang kami ada yang coba mengakali supaya tidak bekerja sendiri dengan mencari pembimbing desertasi yang mungkin sama. Contohnya seperti saya dan Bu Wilsa, sama-sama e, Prof. Relnat, dan hari ini kami. Sama-sama mendapatkan kesempatan untuk promosi, dan setelah. Set, tadi seperti juga sudah disebutkan oleh Prof. Renat, pada setelah uh, setelah saya mengajukan sidang proposal, memang uh, waktu itu saya mendapatkan kesempatan untuk pindah ke pekerjaan baru yang memang saya harus menyesuaikan dan pada akhirnya jadinya saya kurang fokus untuk menyelesaikan disertasi. Setelah ditegur oleh uh, tadi diberikan surat cinta oleh Prof. Elad uh, sangat membekas waktu itu dia beliau bilang daripada kamu buang-buang waktu saya dan juga biaya kamu gitu lebih baik kamu keluar saja kalau memang tidak serius. Nah, ini menjadi teguran yang sangat keras buat saya waktu itu dan akhirnya saya berusaha keras untuk benar-benar serius melakukan riset lapangan dan akhirnya berhasil maju ke seminar hasil penelitian dan alhamdulillah ada yang menerima apa diterima tulisannya juga oleh salah satu jurnal internasional untuk dipublikasi dan akhirnya hari ini saya bisa hadir di depan Bapak Ibu sebagai Doktor Manajemen Strategik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, kampus cerita yang sangat banggakan. Dan ucapan terima kasih saya berikan tentunya kepada Prof. Renal Kasali, PhD, sebagai promotor, kemudian Dr. Setio uh, Wianto, dan juga Dr. Lili Sudartio, yang tanpa jasa mereka bertiga, pastinya saya tidak akan ada di sini. Uh, bagaimana memang uh, mereka bertiga memberikan kepercayaan, kemudian kasih sayang, teguran, dan juga nasihat, gitu ya. Uh, bagaimana saya bisa lebih fokus untuk menyelesaikan uh, pekerjaan yang saya mulai tujuh tahun yang lalu, gitu. Dan selain itu juga uh, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para dewan penguji saya. Uh, Ibu Sari Wahyuni PhD, Ibu Avanti Kontana, PhD, Uh, Dr. Muhammad Hamsal, Riani Riyawati, Buriani R Rahmawati PhD, Pak Dr. Rizal uh, Edi Halim, karena memang uh, telah memberikan banyak masukan dan input serta feedback untuk memperbaiki dan mempertajam disertasi saya. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada semua dosen PPM yang pernah mengajar kan saya serta kepada semua staf terutama Ibu Devi Saputri, Ibu Banurati, Bapak Suherman, Pak Wisnu, Pak Mislan, Pak Basroil, Ibu Nur Sofa, Pak Robiton Fahmi, Ibu Anisa Ledi, dan juga almarhum Ibu Era Safarina yang sudah sangat banyak membantu saya dalam menjal menjalani perjalanan ini. Selain itu juga tentunya saya ucapkan terima kasih kepada keluarga, terutama kepada kedua orang tua saya, uh, ayah saya, almarhum Dr. Yusuf Mansumanegara, uh, yang uh, sudah menjadi role terbesar dalam hidup saya, dan jujur, salah satu penyesalan terbesar saya adalah hidup mungkin uh, saya tidak bisa menyelesaikan program ini tepat waktu pada saat beliau masih hidup. Uh, itu mungkin salah satu penyesalan yang uh, yang saya uh, punya saat ini. Yang dan tentunya tidak lupa ibu saya, Dokter Baidah, yang sudah memberikan kepercayaan dan dukungan penuh kepada saya untuk menyelesaikan program ini. Uh, untuk istri saya, Iwina, dan juga anak-anak saya, Gavin dan juga Mika. Terima kasih sudah mengerti, gitu ya. Kalau walaupun kadang-kadang saya tidak bisa mengajak mereka jalan-jalan pada saat libur dan akhir pekan, karena memang saya harus menyelesaikan penulisan desertasi ini. Dan tentunya juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih untuk semua teman-teman yang mendukung saya uh, dalam menyelesaikan desertasi ini terutama kepada Dr. Rozan Anwar, Ibu Enda Afif, Ibu Meike Malaon, Dr. Emil Dardak, dan juga Dr. Ingrid Larasati Agustina yang sudah membantu banyak pada saat saya melakukan riset lapangan. Dan tidak lupa tentunya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman sekelas saya tadi sudah disebutkan dan uh, mungkin akhir kata saya juga ucapkan di sini kepada teman-teman terima kasih dan uh, sekali lagi spiritnya adalah bagaimana kita bisa mengambil semua pengalaman dan juga knowledge yang kita miliki untuk memberikan kontribusi besar terhadap uh, negara dan bangsa kita mungkin itu saja dari saya terima kasih ya yeah. uh, silakan saya kembalikan kebetulan sudah ada uh, beberapa vvip yang mungkin bisa diberikan kesempatan untuk berbicara dimulai dari pak pak rozan anwar mungkin Baik, Pak Apung, kami serahkan ke Prof. Narawi selaku ketua sidang. Silakan. Prof. Narawi. Baik. Hadirin yang saya hormati, Dr. Apung Semengkar ini merupakan Dr. Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang ke-302. Tapi ini dalam periode sekitar 25 tahun ya. Baik. Uh, sekali lagi, atas nama pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, saya menyampaikan ucapan selamat kepada Dr. Rampung, beserta keluarga besarnya, dan beserta seluruh koleganya di Mackenzie. Dengan demikian ujian promosi doktor telah berhasil dilaksanakan dan dengan demikian sidang terbuka promosi doktor Indonesia saya tutup. Baik untuk acara selanjutnya kami mohon Bapak dan Ibu yang hadir untuk dapat membuka kamera. Untuk kami melakukan pengambilan gambar secara virtual, kami persilakan Humas PPIM untuk memberikan aba-aba. Selamat siang, Bapak dan Ibu, silakan menyalakan kameranya dan e, tersenyum ke arah kamera. Saya hitung satu, dua, tiga, senyum. Halaman berikutnya satu dua tiga senyum satu dua tiga senyum baik terima kasih baik terima kasih bapak dan ibu dan kami ucapkan selamat uh, datang dan terima kasih kepada bapak Mike Malaon, selaku uh, founder Daya Lima Family lalu bapak Dr Haryadi Sukamdan selaku ketua umum Apindo dan Dr. Rozan Anwar Mas Emil Dardak yang akan kami meminta waktunya untuk memberikan ucapan selamat dan terima kasih atas waktu dan Bapak Ibu dan kami persilakan ketua sidang dan promotor untuk dapat meninggalkan room sidang promosi dokter ini. Untuk selanjutnya sebelum sambutan kepada tamu VIP kami persilakan untuk tim dosen penguji untuk memberikan ucapan selamat selama 30 detik. Yang pertama kami persilakan Bapak Dr. Setio Hari Wijanto, selaku Kopromotor Satu untuk memberikan ucapan selamat. Masih di-mute Pak Setio, mohon maaf. Oke. Pak Abong, ya, Pak. akhirnya meskipun apa itu, tertatih-tatih istilahnya. Jadi pada waktu sampai pada hampir hari, hari terakhir Bapak udah finish gitu. Ya, pada selesai. Tadi selesai, tugas Bapak sudah selesai. Jadi tadi selamat selamat terima, terima kasih dokter dan mudah-mudahan ilmunya tetap akan bermanfaat bermanfaatlah untuk semua orang. Amin. Terima kasih. Pak. Selamat selamat. Ya. Makasih Pak Terima kasih Pak Selanjutnya kami persilakan Ibu Dr. Lili Sudartio selaku kopromotor 2 untuk memberikan ucapan selamat. <tuh> selamat selamat ya Dr. Apung Sumengkar <tuh> dalam ya. ya, ini uh, <tuh> luar biasa ya katanya memang kata tadi Prof Kabur dipanggil Kopassus ya tapi finally <tuh> sudah kita bisa akhiri juga ya. Tetapi pelajaran apa ya berharga ya. Lu padahal apa ini eh, kapabilitasnya kompak. Ini luar biasa sebenarnya kalau kalau dikerjakan dari awal ya. Dokter Apung Sumengkar. Sekali lagi selamat ya. Ya, makasih Bu Lili. Nanti kita bikin buku, Bu. Oke. Okay. <laughs> <laughs> Terima kasih Bu Lili untuk selanjutnya kami persilakan Ibu Sari Wahyuni PhD untuk memberikan ucapan selamat. Terima kasih. Mas Dokter Apung nih. Selamat ya Mas Apung akhirnya sampai pada tahap final Anda very mengikuti perjalanan Anda dari awal sampai akhir. Saya yakin Anda mempunyai kapasitas yang sangat mumpuni. Jadi ini tadi udah nggak ngilang lagi ya mestinya ya ilmu <laughs> ngilangnya, jangan untuk diving <laughs> untuk yang lainnya dan um, tadi katanya mau mengeluarkan buku jadi memang uh, ini starting of your journey It's the course ya apung ya selalu uh, 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 mengembangkan ilmu dan menyebarkan ilmunya yeah. selamat Terima kasih banyak Bu Sari. Terima kasih Ibu, untuk selanjutnya kami persilakan Ibu Avanti Fontana PSD untuk memberikan ucapan selamat. Dokter Abung Sumengkar. Ya. Selamat, selamat berkarya dan tentunya selamat memfasilitasi jalannya model yang diusulkan secara dinamis. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Bu Avanti. Saya Terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya kami persilakan Bapak Dr. Muhammad Hamsal untuk memberikan ucapan selamat. makan. Selamat Pak Dr. Apung Sumengkat dan keluarga. Oke. Ya, saya mengikuti mulai dari awal jatuh bangun, ya cukup banyak tantangan, tapi akhirnya kalau sesuatu kita mulai, ya harusnya kita akhiri. Dan hari ini, sore ini, Pak Apung menunjukkan komitmennya untuk mengakhiri disertasi ya jadi sekali lagi selamat sukses kasih. being humble selalu humble dan selalu berkontribusi kepada Alma Mater, bangsa dan negara tadi Siap. saya mendengar akan membuat buku itu salah satu wujud uh, implementasi daripada uh, kedokteran yang dikeraih pada sore ini terima kasih selamat terima. lagi selamat terima kasih selamat. terima kasih Baik, untuk selanjutnya kami silakan Ibu Riani Rahmawati PSD untuk memberikan ucapan selamat. Oke, Dokter Apung Semengkar selamat. Mm -hmm. Ya, akhirnya berakhir juga nih dokternya, tapi awal dari jernih yang lebih panjang begitu ya, yeah. dan ini jernih untuk memberikan manfaat kepada yang lebih banyak, terutama SMIS-nya jangan ditinggal ya, Pak Apung Siap. ya, sudah selesai yeah. neliti, jangan ditinggal karena pastinya mereka juga menunggu sekali hasil dari penelitian Bapak untuk memajukan SMIS di Indonesia yeah. Selamat Pak Apung yeah. Makasih banyak, Bu Riri Selamat dan selanjutnya kami persilakan Bapak Profesor Dr. Irwan Adi Eka Putra, selaku PLT Ketua Program Studi Ilmu Manajemen. Selamat, Dr. Apung sudah sampai pada akhir perjalanan. Semoga sukses dalam karir dan baik sebagai praktisi maupun akademisi ke depan. Selamat juga untuk keluarga besar. Ya, terima kasih. Kami mohon waktunya untuk tamu undangan. Kami persilakan untuk Bapak Mike Malaon, Selaku founder daya lima family, apa masih ada Bapak? Mohon maaf, juga ada Pak Rozan Anwar itu okay. untuk Bapak Maker. Ba Baik, uh, Ibu, uh, saya mewakilkan Bapak Malau untuk Sebenarnya, Ibu Malau. Oh, Mohon maaf, Bapak, ini Tapi dengan Bapak Rozan saya juga Anwar ya. Akhirnya, uh, dari daya lima, biarkan banyak nanti, biar dari saya aja. Terima kasih, uh, Pak Rozan. Eh, Rozan Anwar pertama-tama terima kasih buat Profesor Nurfrowi, Profesor Renal Kasali, dan semua prof, Bapak, Bapak Profesor uh, yang mungkin saya kenal personally juga, seperti Pak Setyo, ayahnya Rama. Ya. <laughs> dan demikian juga uh, Irwan, which is a my friend in uh, IPB. <laughs> Oke, okay, Profesor Irwan. Tapi intisarinya yang pengen saya sampaikan hanyalah rasa syukur yang mendalam. Terutama mengingat betapa bangganya Papa ya, Bung. Kalau Papa masih ada yang dan semangatnya mengatakan bahwa maju terus. Bung. So, kita doakan untuk almarhum Yosudan. Saya syukur yang mendalam. Juga tentunya di sini kita sama mama, Ibu Zubaida, dan juga istri, Wina yang cantik, dan anak-anak, Apung, -anak, Gavin, dan Mika. Saya juga bilang sama Profesor Renald bahwa karena masih di McKinsey makanya nggak lolos, Prof. Tapi semenjak jadi partner di Daya 5, Apung langsung lolos ujiannya. So, selamat ya, Bung. Jadi, kami semua bersyukur atas nama Daya Karsa, Daya Lima Family. Mudah-mudahan ilmu yang apung capai akan bermanfaat untuk perjuangan kita membantu Indonesia menjadi lebih baik. Tadi kan promotor dan penguji udah bilang jangan ditinggal UMKM, tapi sekarang kita punya tokoh UMKM in the Making for Indonesia. And we love you very much Bung and very proud of you. Congratulations. Terima kasih untuk semua yang mendukung kelulusan aku. Thank you. Makasih banyak Daidan. Makasih banyak teman-teman Daya Lima juga. Terima kasih atas ucapannya dari Bapak Dr. Rozan Anwar. Kami persilakan untuk selanjutnya untuk Bapak Dr. Haryadi Sukamdani selaku ketua umum Apindo untuk memberikan ucapan selamat. Terima kasih Mbak Devi. Uh, yang kami hormati Profesor Nahrawi, Ketua Sidang Promosi pada hari ini, Bu Sari Wahini, PhD, selaku penguji bersama dengan Dr. Muhammad Ibu Riani Rahmawati, PhD, dan Ibu Avanti Fontana, PhD, dan tentunya promotor Bapak Profesor Renal Kasali, PhD, dan kopromotor Dr. Setio Hariwianto, dan kopromotor Dr. Lili Sudaryato. Dan juga hadir tadi uh, Bapak Irwan Adi Eka Putra, selaku PLT Ketua Program Ilmu Management, uh, suatu hal yang sangat uh, membahagiakan uh, ya. kita semua, khususnya untuk uh, keluarga besar Mas Apung, uh, selamat Mas Apung. kasih. Tentunya uh, juga bagi keluarga besar APindo, uh, karena Mas Apung ini termasuk uh, yang kita persiapkan untuk mendapatkan uh, banyak penugasan uh, terkait dengan ekonomi digital dan Mas Apung ini juga sangat luar biasa di dalam uh, memberikan komitmennya untuk memberikan kontribusi terbaiknya bagi Indonesia. Dan kami juga uh, sangat mengikuti perjalanan Mas Apung di mana tahun lalu uh, sempat kena Covid dan uh, apa kita juga cita Ayahanda wafat pada saat Mas uh, Apung masih di wisma atlet dan kita semua deg-degan terutama saya karena saya selalu mengingatkan Mas Apung, Mas Apung hati-hati loh, apa menyelesaikan uh, uh, dokter ini bukan perkara yang mudah artinya memang membutuhkan konsentrasi dan ya alhamdulillah hari ini kita sudah melihat langsung Mas Apung uh, selesai dan tentunya uh, sama dengan uh, Bapak Ibu penguji tadi kiranya ilmu yang didapatkan khususnya penelitian tentang UKM uh, tetap uh, dapat diteruskan untuk memberikan kontribusi yang lebih besar bagi Indonesia. Sekali lagi, selamat Mas Apung dan juga iya. untuk warga. Terima kasih, Pak ter... Haryadi. Terima kasih, Pak Haryadi. Untuk selanjutnya, kami persilakan Bapak Emil Dardak. Apa masih ada Bapak Emil untuk ya, memberikan ya. ucapan selamat Silahkan. kepada Mas Bro, Dokter Apung Semengkar. Apa mas Bro, apa kabar? <laughs> <laughs> selamat. Uh, saya juga uh, tentunya kita mendoakan almarhum Pak Yususman, uh, tapi saya yakin dia confident bahwa anaknya yang satu ini pasti akan menyelesaikan PhD-nya karena he's always been an, an executor bukan konseptor. Jadi memang semua harus selesai harus dituntaskan. Uh, dan ya singkatnya saya juga ingin menyampaikan selamat kepada Universitas Indonesia karena uh, saya kenal Mas Apung ini teman sejemputan waktu SD gitu ya. Dan saya lihat bagaimana uh, jalannya pasti akan benar-benar digunakan untuk greater, bukan hanya untuk uh, perusahaan yang di, uh, di di mana Mas Apung ini bekerja, tapi juga untuk masyarakat punya uh, kepedulian kepada masyarakat yang sangat tinggi, apalagi temanya adalah UKM dan yaitu yang tentunya Insya Allah sebagai dokter yang membawa nama baik Alma UI, saya yakin ini akan menjadi sebuah kontribusi yang luar biasa bagi Indonesia dan Jawa Timur khususnya menunggu kiprah dari Dr. Apung untuk bisa membawa go internasional UKM ya di tengah era sekarang perusahaan semakin ramping semakin lean mudah-mudahan UKM Indonesia juga bisa eksis di pasar internasional sukses untuk Dokter Apung dan untuk Universitas Indonesia dan juga untuk Pak Rozan selamat atas keberhasilan rekannya untuk menjadi dokter. Yes, ya. terima kasih, terima kasih Mas Bro, sukses selalu. Terima kasih Bapak Emil dan terakhir kami persilakan perwakilan keluarga untuk memberikan ucapan selamat pada Dokter Apung Sumengkar mungkin ibu dan bapak atau keluarga inti istri silakan ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sore ya terima kasih ya yang sudah pak anwar juga terima kasih sudah ya. terima kasih sudah support ya, Sam. uh, Kali, ya, ini, ya. saya sampai alhamdulillah sampai detik ini ini saya bisa menyelesaikan hanya dengan jatuh ya, dengan jatuh bangun di sampai pada Baik, terima kasih Ibu. Kami akan memberikan waktu 20 menit bagi para tamu untuk memberikan ucapan selamat kepada Dr. Apung Sumengkar. Silakan Bapak dan Ibu untuk dapat menyalakan kamera dan audionya dan kami akan tutup uh, ruang sidang ini secara otomatis dalam waktu 20 menit ke depan. Terima kasih Bapak dan Ibu tim pembimbing dan penguji atas waktu yang sudah diberikan dan kami persilakan untuk meninggalkan ruangan ujian promosi ini. Akhir kata kami ucapkan selamat sore dan terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah dapat meluangkan waktunya untuk dapat menghadiri secara online ujian promosi Doktor Apung Sumengkar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warah warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Devi. Makasih. -dok -dok. Mati apu. Ya. Yeah. Ya, yeah, terima kasih. Mati. Bapak mati. Apu, senang ya sudah keluarga tuh. <laughs> <laughs> Putra <laughs> putri, <laughs> istri apu. <laughs> sudah senang <laughs> ya. Selamat. Selamat. Terima kasih bapak. Ya, ya. Selamat, selamat bapak Apung, selamat. Terima kasih, terima kasih Atas nama keluarga besar Yayasan Pesantren Madaniyah mengucapkan selamat buat Bapak Apung semoga ilmunya semakin bermanfaat. Amin. Terima kasih. kebetulan dari yayasan juga pada ikut Zoom meeting. Oh, terima kasih Pak. Bagus. Selamat, sehat. Ya makasih. Pak Apung ini juga sebagai ketua yayasan Pesan Madania Sukawumi. Oh, <tuh. tuh. tuh. tuh>. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak Apung ya. Terima kasih selamat. selamat. Potensinya Asyik. jangan jangan disia-siakan. Iya. Renal aja kan mengakui awalnya baik gini-gini ya. -gini. <laughs> 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 ya. Sekali lagi Dr. Apung selamat ya. Ya, terima kasih Keluarga dan semuanya terima kasih. Sukses selalu ya. Salam sehat. Ya, makasih. Assalamualaikum Pak Apung. Waalaikumsalam. Bat -bat -bat. Ya, dengan ucapan alhamdulillah selamat buat Pak Apung Simengkar ini Alhamdulillah saya dan kawan-kawan di Yayasan Tarbiyat Al-Qurani Mamuna Bandung mengucapkan selamat sekali lagi selamat warahmatullahi semoga ilmunya diberkahi dan bermanfaat buat masyarakat banyak amin amin, amin. selamat sekali lagi Pak Apung terima kasih Assalamualaikum

mi <tik> kamu nah teh jalat pacar. Cara seterusnya Bapak Mama nak ku kan. Asalamualaikum warahmatullahi ya, wabarakatuh. Sampai itu. Itu dari Yayasan Madania. Siapa yang mau ngasih selamat dari Yayasan Madania silakan. Ya, dari Yayali Ya saya. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya selamat dan sukses nih atas gelar doktor yang diperoleh oleh Bapak Apung Semengkar. Semoga ilmunya tambah bermanfaat, karirnya terus melesat. Amin. Ya, kami atas nama eh, SMK Plus Manadia mengucapkan selamat. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih Pak